nabinya lima nyambat ada sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ja'ana baitin rabbik fattabahu al-mani wa sabaqa bi sarati fatan. Jadi jangan dibilang enteng, udah itu buat dibaca. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ad-durr al-azhar wal yaqut al-ahmar wal nur al-abghar wa sirr al-akbar. 15 kali baca berkurit buku menghadap kiblat lagi seperti orang mayat yang kuburan. Udah kubur berbulan-bulan ada bermimpi dalam nabi hingga bermimpi Abu Lahab. Coba kita sebentar menyadari di mana kesalahan kita. Ulama tasawuf menyatakan kesalahannya satu, karena adab dengan syekh, dengan gurunya ada benar. Guru itu pintu untuk mimpi bertemu Rasulullah. Selama kita masih lawan guru, kada takwil, kada hormat, pintu ru'yat kepada Rasulullah ditutup oleh orang lain. Ya, itu iman ulama tasawuf itu banyak pertanyaan. Oleh sebab itu, rancak-rancak membaca Allah mastur Al-Juba Muhammadi Anni Walatat Al-Qurqadihim Anni. Ya Allah, jangan sampai ulun mendengar, melihat akan aib buru-buru satu pun. Yang tutup, ya kan aib buru-buru belajar. Telinga jangan mendengar, mata jangan melihat. Dan barbarat beliau jangan diangkut datang siang malam kepada ulama. Kalau kita melihat aibnya guru dengan mata atau mendengar dengan telinga, pasti hati kita lawan guru itu ribah. Artinya kita jangan sangka kepada guru ribah. Dua malamnya terjadi hati lama makan dan untung. Kalau guru jadi kayak itu dengan bisa ribahnya. Jadi suhud luar di hati, itu bukan juga kalau tapi di hati. Nah ini namanya hilang ulama. Ada yang melakukan dosa, ada yang kata. Tapi walaupun hilang, walaupun tidak dosa, ijma ulama tasawuf mengatakan menutup mata hati. Walaupun tidak jadi dosa, tapi mata hati tertutup, tak ainul basirah. Kalau kita mendengar atau melihat akan aibnya seorang guru kita, walaupun guru itu mengajari satu huruf bagi kita, misalnya alif, kita bisa baca alif karena guru itu ujar sayyidina Ali, ana abdu man allama harfan wahidan insya'a ba'ani wa insya'a a'taqani. Aku menjadi budak bagi guru yang mengajari satu huruf kepada aku. Sekiranya guru itu menjual badanku, duitnya dipakai di mangkap beliau, aku ridho. Atau beliau melepas aku di pemerintahan santri. Baru satu huruf, apalagi sedikit kitab. Allahumma mastur uyuba mu'allimi anni wa la tadhhab barakatihim. Dan kalau kita punya guru, guru punya duriat, anak sidin gak jadu, sidin gak buyun, sidin gak. Lah, itu kalau mereka berbuat salah. Duriat mereka berbuat salah. Yang paling disayangi oleh guru, seorang yang mendidik anak sidinnya ke jalan kebenaran. Dengan hormat dan taat kepada anaknya. Seperti anaknya Rasulullah. Misalnya ada yang minum keras. Nah, siapa yang bisa mendidik dengan hormat dan taklim karena dia darah dagingnya Rasulullah, jangan seperti orang biasa. Mendidiknya itu harus dengan hormat dan membesarkan, dan dengan kata-kata yang lembut, dengan cara yang halus, sehingga itu hayyib tadi atau ibah tadi taubat daripada minum ini misal. Nah, tidak.
tidak ada sesuatu yang lebih diinginkan Rasulullah selain dari orang yang mengembalikan anak cucunya ke jalan kebenaran. Demikianlah seorang guru sangat berterima kasih dan sangat mencintai kepada orang yang mendidik guru dia yang salah diarahkan kepada kebenaran. Tapi jangan lupa, dia mengandung darah daging guru itu. Harus darah daging itu dihormati, dibesarkan. Dan salahnya tetap dibenarkan. Janganlah kasar, jangan keras, jangan macam-macam. Itu harus tahu cara-caranya. Kamu akan kau melaksanakan doa akan aja. Ya Allah, jadikanlah kemudian guru menjadi orang yang soleh. Itu aja udah. Kalau sudah kalau bisa kita cara-cara sudah bisa doakan bareng. Itu paling mudah tapi supaya kita aja mau bisa anak salah agar nama mungkin jadi baik umat sangat hati kita ya Allah. Tapi kalau tidak ada nang betul kan, maka guru nang di dalam kubur itu ya Allah pasti ya kurus kering dalam kubur. Terpaksa guru itu mendatangi ruhnya kepada guru nang ada masih hidup. Pada ya karena anak bunda nyawa aja lagi dan bunda nasihat ya pada anak bunda pagar ya pada bunda bunda dengan kubur mbak ini kurus sekali gara-gara bunda pada sampai mendidik anak bunda pada sampai mendidik itu bunda walaupun bunda ini alhamdulillah udah meninggalkan segala yang dilarang mengerjakan yang disuruh. Tapi pada saat mendidik anak, pada saat mendidik cucu, bunda mati dulu. Lalu anak bunda menjadi orang kepada baik cucu bunda dan tujuan. Anak bunda yang dididik balagi orang yang jahil. Laki anak dalam laki-laki di sini itu anak jahil. Pada dalam mendidik kakaknya, bunda sudah mati, nyawa aja gajahnya. Pulung pada dia anak bunda. Lalu anak masih itu. Terpaksa masih hidup ini secara umum menjaga memberi nasihat. Jadi kembali kepada ajaran kebenaran kuliah tentang soal dengan ada yaitu tauhid dan hormat. Kalau ada bisa tauhid hormat masih sifat keras dan kejam, doakan aja mudah-mudahan jadi orang soleh. Jangan bentuk, mudah-mudahan jangan memberi malu arwah abahnya, arwah ayahnya. Itu pengasaran doa. Apalagi mudah-mudahan mati. Bapak, doakan orang mati. Menandak kalau mudah-mudahan meninggal. Artinya meninggalkan akhlak manusia. Bukan meninggal dunia, bukan. Nih, kita beli makbul, jalan beli jauh lebih buang. Makbul boleh beli buang? Hah? Kenapa tidak senang ya? Makbul dalam kebesaran senang ya? Boleh dibuang buang? Kenapa boleh masih dari kata? Kalau panjang, kalau beli dibuang. Kalau makbul boleh jadi buang, dibuang. Fadullah, kaya tidak ada. Terus 70 tahun yang terjadi. Fadullah. Dihajari dengan batu awan wihi atawa seumpama batu. Apa maksudnya? Tiap-tiap bandingan antara kasar dan kata dihormati lagi. Misalnya seperti nah, jagung. Ampulur jagung lari. Jadi kalau ikat ke daerah sudah indah basulun banyak. Cari ampulur jagung kalau udah tarik. Paling lakan kamu itu. Aku akan melakukan, tapi dijaga. Kalau tidak mendoa di belakang, habis bayar. Kalau sekali itu buatnya di belakang, minanto, supaya kena sorot kena. Supaya lo pernah jual di TV kelihatan. Dan itu hanya oh, kira-kira. Pihak inapse pada dirinya sendiri.
dirinya seorang berada di mahakatan. Jadi namun kita ini berkata sembahyang kagak awak kalau orang ini kita batal sembahyang. Jadi orang ini jauh-jauh ya gara-gara ini. Daripada pondok kayu ada jatuh open ampun jatuh satu orang sama dengan anak kantor bangun pesus bir atau pesus peristiwa dok-dokternya kada ahli menyimpir sehingga masih mulut apalagi anak-anak halus anak-anak halus disus bir berdulu apa dia kira batas mulut pulang tetap pulang sekarang apa dia kira sumpit pulang anak pendam umur 2 hari sunat dia Jepang ketukup pula elengnya keturun pulang eleng mbak nurut nabi berakhir nabi berakhir ada 70 lagi yang mau sunat emang perintah sunat baru datang udah ketukup dulu umur berakhir buat kesumpitnya kerja dari korek langsung ambil kapal ditarik sini udah pada butuh 470 tahun gak bisa ngambil gak main banyak kita tarik dari kapal ini kapal dibantun jangan langsung pagar kesan sumpit bius kesulajar ngedadak bahkan selamat nah kalau bisa berjuang siap kalau bisa kapan ada kita ada umur anak 10 tahun belum sunat-sunat ada selesai ada di sini aku ada berjuang berjuang tapi ada biar laki bini berdosa anak biar cipayan berkawannya 10 tahunnya baru disunat negara ini namanya undang penyelawan ahlinya pulang potongannya pulang potongannya menyamarkan kauran ini kan satu baca potongan adalah di tengah pisang nah bulan-bulan ada kesempatan pula di sini macam-macam ada nah ada jadi dagingnya panjang tawa yang nyaman ke bapak aku juga mikir aja ya ini sempat masya Allah sekarang pesunat di situ pesunat yang ada sakit 2 hari kau bisa lawan ini bagus saja dari negara sakit 2 hari kau bisa lawan bagus itu kita ada yuk cuma senang bisa kayunan ujur-ujur puluh itu hilang puluh kampung itu hilang tempat majlis di bawahnya itu jalan itu kating iya di mana jangan kalau kating iya di mana menatap ke atas banget nah menjalan kakak dan di sini menatap bulat pulang ya buat lah kalau aku pakai saya tetap boleh bocor ini mana buku balik kalau dokter wali ini naiknya asli kalau si Dina itu kan sepak bola anak-anak itu hanya kami sakit baik itulah kebosan Allah itu dokter wali mungkin dari sini sebulan masih pakai PK
cuma tidak boleh sebulan kan sangat kuringan nganak pengangkat ujian yang banyak nak cukup itu kalau di bisnis ini Maya udah bersenar cari musuh lah lah awal awal walau harapan walaupun kena keringan oh jangan saja kena ada orang kaki dari sini kali ini jalan aduk turut apa Allah'a emanet olun.